Ketika Mensos Gus Ipul juga tetap menjabat sebagai Sekjen PBNU. Saudara Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menyatakan secara aturan dirinya masih boleh menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBNU. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa dengan Gus Ipul itu ketika ditanya oleh awak media soal jabatan rangkap Sekjen PBNU yang diembannya usai ia resmi dilantik sebagai Mensos. Gus Ipul mengatakan statusnya sebagai Sekjen PBNU akan ditentukan oleh Rais AM Kiai Haji Miftahul Ahyar dan juga Ketua Umum Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf. Namun, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini menekankan bahwa aturan di PBNU tidak adanya larangan atau tidak melarang adanya rangkap jabatan di luar organisasi.